Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Lukman Sardi adalah seorang aktor terkenal di tanah air. Dirinya kerap menghiasi layar hiburan dalam membintangi berbagai judul film ataupun serial televisi. Selain karirnya di dunia hiburan, Perjalanan spiritual Lukman Sardi juga menarik perhatian publik setelah dirinya memutuskan untuk berpindah agama dari Islam ke Kristen. Pemeran Arif Dirgantara atau Om Arif, dalam serial "Kupu-kupu" malam ini, mengisahkan perjalanan spiritualnya yang memutuskan menjadi seorang murtad. Lukman Sardi mengaku pindah agama dari Islam ke Kristen dan menjadi murtad setelah melaksanakan ibadah umroh. Dirinya mendapat hadiah umroh secara gratis lantaran film naga Bonar jadi dua yang dibintanginya sukses besar. Saat sedang menjalankan tawaf ibadah umroh, Lukman Sardi mengaku kesulitan untuk menyentuh Hajar Aswad hingga membuatnya emosi dan marah-marah. Hal tersebutlah yang membuat Lukman Sardi bertekad bulat bahwa sepulang umroh, dirinya menjadi murtad dan memeluk agama Kristen. Selain dari aktor Lukman Sardi. Lima artis dan publik figur tanah air berikut ini juga memutuskan menjadi seorang murtad setelah sempat beribadah ke tanah suci Siapa saja mereka berikut ulasannya silahkan sobat tonton videonya sampai selesai saya melihat di atas apa? selain Lukman Sardi, Artis yang memutuskan murtad setelah pulang dari melaksanakan umroh adalah Nur Afni Oktavia. Beberapa waktu yang lalu nama artis senior yang populer dengan tembang hitsnya yang berjudul Bila Kau Seorang Diri ini sempat menggegerkan publik tanah air. Lantaran memutuskan kembali menjadi murtad setelah mengaku melihat Yesus di atas Ka'bah. Seperti yang telah diketahui, Nur Afni Oktavia juga pernah pindah agama dari Islam ke Kristen saat masih usia remaja. Namun, ia kembali lagi ke Islam setelah menikah. Untuk ketiga kalinya, Nur Afni Oktavia kemudian melaksanakan ibadah umroh bersama suami dan keluarganya, dan pada akhirnya ia mengaku kembali murtad dan kembali ke agama Kristen usai melakukan ibadah umroh. Setelah dirinya mengaku melihat sosok Yesus di atas Ka'bah, saya diberikan penglihatan ada Yesus di atas Ka'bah. Cahayanya luar biasa, dia membuka tangannya lebar dengan jubah putih dengan cahaya memantul. Ungkap Nur Afni Oktavia, selanjutnya lagi di urutan berikutnya adalah Kamaya Idol. Kamaya memulai karirnya di panggung hiburan lewat ajang pencarian bakat Indonesia Idol musim kedua. Dirinya berhasil menduduki posisi enam besar kala itu. Setelah sukses di ajang pencarian bakat tersebut, Kamaya kemudian merintis karir sebagai penyanyi solo. Terlahir dan besar di keluarga Islam yang taat. Kamaya Idol sudah menjalankan ibadah umroh di usia 11 tahun. Kamaya mengungkapkan, keputusannya untuk pindah agama berawal saat pacarnya yang berbeda agama yakni seorang pendeta mengajaknya berlibur ke Israel. Sesampainya di Israel, Kamaya mengaku mendapat petunjuk ketika rombongannya pergi ke Sungai Yordan dan membuatnya tiba-tiba berkeinginan untuk dibaptis dan menjadi murtad pindah agama dari Islam ke Kristen. Dan di urutan berikutnya lagi, artis yang murtad setelah pulang umroh adalah Evi Ayu. Nama penyanyi cantik nan seksi Evi Ayu, cukup populer di era tahun 90-an. Salah satu album hitsnya adalah album dangdut yang berjudul Jangan Duakan Cintaku Ciptaan Rama Aipama Produksi MSC Record Satu Bendera Rekaman bersama Ike Janah dan Santa Hoki. Terlahir dari ibu seorang muslim, Evi Ayu adalah penganut Islam dari lahir dirinya menikah beda agama dengan suami yang beragama Katolik. Namun pernikahannya dilakukan secara Islam dan berakhir dengan perceraian. Beberapa waktu setelah perceraiannya, ibu Evi Ayu meninggal dunia dan membuat jiwa Evi Ayu terguncang, sehingga dirinya down dan merasa hidupnya hampa. Dan oleh sahabatnya, Evi Ayu disarankan untuk ibadah umroh untuk menenangkan diri. Namun selepas pulang dari ibadah umroh, Evi Ayu memutuskan untuk menjadi murtad beralih ke agama Kristen. Dan berikutnya lagi, ada nama Aji Notonegoro, bermaksud untuk mendekatkan hati dan memohon pengampunan setelah melakukan kesalahan, desainer kondang Aji Notonegoro melakukan perjalanan umroh pada tahun 2014. Namun sepulangnya dari ibadah umroh tersebut, dirinya memutuskan untuk menjadi murtad dengan meninggalkan Islam dan berpindah keyakinan. Paman dari Ivan Gunawan ini menceritakan bagaimana pergolakan batin hingga dirinya memantapkan pilihan untuk menjadi penganut Kristiani. Saat mau pulang dari melaksanakan umroh, ia mengalami kejadian yang membuat dirinya semakin yakin untuk pindah agama. Seorang temannya memotret sebuah lampu, namun dirinya melihat itu potret tersebut seperti Yesus. Tidak hanya seorang diri, semua anak dan adik Aji Notonegoro pun turut memeluk agama yang diyakininya sekarang. Dan di urutan terakhir, ada nama Masnita Saradinata. Sosok Masnita Saradinata merupakan pendiri Yayasan Islam al sebuah yayasan Islamic Center. Dirinya juga seorang hajah yang telah sering bolak-balik dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Singkat cerita, Masnita Saradinata akan berbisnis dengan pengusaha di Timur Tengah. Dirinya mengeluarkan tenaga dan biaya yang sangat banyak untuk kerjasama bisnis tersebut. Namun, kerjasama tersebut ternyata batal, dan akibatnya, Mas Nita mengalami kebangkrutan. Semua aset-asetnya terpaksa dijualnya demi membayar utang yang menumpuk. Atas kebangkrutannya tersebut, membuat Mas Nita menjadi terpuruk dan hancur, hingga sempat memutuskan untuk mengakhiri hidupnya bersama anak-anaknya. Namun, saat akan mengakhiri hidupnya, Mas Nita mengaku kalau dirinya didatangi oleh sesosok makhluk berjubah putih yang diduganya sebagai Yesus. Dan sejak saat itu, dirinya mengaku memutuskan menjadi murtad pindah agama dari Islam ke Kristen. Nah, itulah beberapa nama artis dan publik figur tanah air yang memutuskan murtad setelah sempat melaksanakan ibadah umroh. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan, sobat, tulis komentarnya. Terima kasih.